Juga terima kasih kepada petani-petani kita yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya yang bisa kita saksikan hari ini ada dua undangan dua desa yang merayakan atau buat acara keramaian setelah panen. Nah, ini merupakan dukungan dan kontribusi bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan terutama di bidang pangan atau pertanian. Nah, kita harapkan momen ini juga akan memberi semangat kepada mereka lagi kembali untuk merawat, untuk memelihara sawah mereka, bahkan perluasan lahan sawah itu. Jangan mereka langsung puas dengan apa yang ada, tapi mereka punya motivasi, orientasi bahwa ke depan Bulungan ini akan banyak yang membutuhkan pangan, terutama beras. Padi gitu ya, karena ada beberapa investor, investasi yang buka di sini, tentu punya karyawan. Nah, ini peluang-peluang yang baik yang masyarakat perlu melihat ke depan dengan ada lahan yang cukup luas, mereka harapkan bisa menggarapnya, memperluaskan luasan lahan-lahan mereka kembali. Itu juga dalam perawatan harus rajin berkoordinasi dengan dinas pertanian, terutama di TPL-nya. Kalau ada hama-hamanya, ada kekurangan airnya, mungkin irigasinya barangkali, kalau bagi mereka yang membuat cetakan sawah. Jadi itulah yang kita harapkan, dengan rasa syukur mereka mendapatkan, mungkin ada juga hasil panen mereka tidak maksimal pada hari ini, mereka juga patut syukur kepada Tuhan bahwa kesehatan mereka juga diberikan kepada mereka. Jadi bukan dari hasil dari pertanian saja yang pada acara syukuran yang mereka lakukan buat desa ini pada hari ini. Ya, tentu dengan keberhasilan produksi dan produktivitas panen yang mereka buat tahun ini, keberhasilan mereka kita harapkan lebih ditingkatkan lagi. Jadi perhatian pemerintah juga seperti ini. Jadi kalau tidak ada pemerintah membangun infrastrukturnya, terutama jalan infrastruktur usaha tani itu, begitu juga penyetakan sawah, kita harapkan masyarakat itu menaatkan yang sudah ada, fasilitas yang sudah ada, dipelihara terus menerus itu dengan kelompok-kelompok tani itu. Begitu juga yang bagian yang sudah dicetak sawah itu dibangun oleh pemerintah, mereka harus betul-betul fokus untuk membangun atau menanam padi, mengelola persawahan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Mungkin Pak Camat, produksi pertanian kita di bawah sudah bisa memenuhi kebutuhan lokal kita? Nah, untuk kebutuhan lokal saya rasa kalau memang waktu panen seperti ini, musim panen, ya memang mungkin bisa menjamin sampai 3-4 bulan. Tapi surplus untuk selama 12 bulan ini belum. Jadi ini kita tingkatkan supaya untuk kebutuhan 12 bulan itu kita tidak datangkan dari luar, tapi ada surplus. Dan sejahtera dengan harapan, sesuai dengan harapan pemerintah, maka dengan inilah kami mengadakan syukuran ini, sekaligus menaruh harapan kepada pemerintah, baik daerah, provinsi maupun pusat, untuk bisa membantu desa Pejalan ini
untuk membantu kami dalam kata-kata, baik itu dari kapasitas atau fasilitas, sekaligus untuk bagaimana menentukan cara tanam padi yang baik dan berkebun yang baik, sehingga dasar penjara ini bisa maju ke depannya lebih baik lagi dengan harapan kami. Dan kami juga berencana pada hal ini, kami telah merencanakan bahwasanya kami telah membangun fasilitas persawahan dengan bantuan pemerintah, yaitu juga kami sekarang berharapkan sekaligus membangun dengan rencana kami kapan bagaimana membangun kebun kakao ini lebih baik. Dan kami memprogramkan untuk desa Pejaring wacananya itu adalah 1000 hektar. Nah, dari tahun ini. Tapi itu dengan tidak lepas dari artinya bantuan pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, juga desa akan melaksanakan. Dan kebetulan pada tahun ini dari pemerintah desa akan membantu kepada masyarakat itu yang berupa bibit kakao itu 15.000 pohon. Dengan harapan ini, sekali lagi kami mengharapkan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sekaligus pemerintah pusat untuk bagaimana membantu kami yang selama ini desa tertinggal. Terus terang Pak, dalam hal ini, dari tahun 1960 perpindahannya desa ini, dan desa ini sudah mulai berkembang 2019. Itu setelah pemimpinan kami 2019, dan alhamdulillah sekarang sudah meningkat dalam arti kata desa maju. Nah, dalam arti dengan kata desa maju ini, bagaimana tidak hanya namanya saja maju, bagaimana perekonomian masyarakat itu lebih maju lagi. Dengan harapan itu tadi, yang kita membangun pertanian, membangun perkebunan. Dan tidak kalah pentingnya lagi, kami bagaimana caranya dibangun fasilitas jalan. Itu harapan kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.